Pantai Warisan Tok Ayoh, Pajak Kelate. Ini tapak tempat campsite untuk berkemah di Pantai Warisan Tok Ayoh, Pajak Kelate. Allah buat jatuh. Alhamdulillah kita akan mula. Mula sekali kita pasal bahasa kampung saya dia panggil ground sheet. Kita pasal dulu kita punya tapak dia. Sini angin memang kuat. Kita boleh dengar bunyi angin. Lepas tu kita nak pasal kita punya KMO. Apabila selesai kita punya ground sheet tadi tu, kita boleh naik KMO. Sebelum kita naik KMO, kita kena pacok dulu dia punya pak paku tu. Dia ada paku pak. Saya pun pening juga duk make it. Nak letak di mana pintu ni? Lepas ubah gimari, lepas saya pusing, nampak okey sesuai ke arah patah. Biar nampak ala-ala ada view gitu kata. Maka saya pusing semula. Lepas pada selesai pacok paku tu, maka kita boleh pasal dia punya bateri dia tu. Mudah je. Sangat mudah. Naik dah saya punya KMO. Lagu tu lah, ala kadar je tu lagu tu. Lepas tu kita nak pasal dia punya awning dia depan. Kita tarik dengan tali. Lepas tu kita pacak dengan ada besi yang disediakan dalam KMO tu jugalah. Mana saya beli tu dia ada sedia dah. Dia punya bater untuk awning. Alhamdulillah, naik dah tu KMO. Walaupun pertama kali saya install Widalido ni, Alhamdulillah jadi. Mari kita menikmati keindahan. Jom.